Oke, ya. Ini adalah materi hari ini tentang metode BPCS. Jadi ini adalah salah satu metode steganografi ya, selain dari LSB yang sudah di ini ya, dipelajari minggu lalu kalau LSB. Oke. Nah, kalau LSB itu kan ini ya, penyisipannya pesan disisipkan pada bit-bit paling kanan gitu ya, bit-bit yang disebutnya LSB, least significant bit. Bit paling kanan yang ada di setiap pixelnya ya. Kalau misalkan pixelnya itu ada 3 layer, ya berarti di setiap layernya itu kan dia punya nilai desimal. Kalau diubah ke string biner, ukuran 8 bit, nah bit yang paling kanan itu jadi tempat penyisipan pesannya. Tentunya pesannya juga harus berbentuknya string biner juga gitu ya. Jadi kalau misalkan pesannya itu masih berupa teks yang menggunakan karakter ASCII gitu ya, nah itu kalian harus konversi dulu ke dalam string biner gitu ya, ke dalam karakter biner. Nah, kalau ini metode yang lain, yaitu metode BPCS. Nah, jadi kepanjangannya apa BPCS? Jadi BPCS adalah Bit Plane Complexity Segmentation. Nah, jadi ini ada istilah-istilah yang perlu dipahami dulu nanti ya. Ada bit plane itu apa, kemudian kompleksitas dari suatu bit plane itu seperti apa gitu. Terus segmentation itu ya berkaitan dengan ini ya, partisi dari citranya nanti. Jadi disegmentasi seperti itu. Oke ya, ini BPCS. Ini dikembangkan oleh Eiji Kawaguchi dan R.O. Esan dari tahun 1997 ya. Oke, dan ini dulu papernya berjudul ini ya, Principle and Application of BPCS Steganography. Nah, jadi di metode steganografi BPCS ini, dia ini ya, dia bisa menampung atau memiliki kapasitas tempat penyisipan yang lebih besar, ya relatif lebih besar dibandingkan dengan metode LSB yang mungkin sudah dimodifikasi juga gitu. Kalau yang kita ingat ya, di LSB itu kan tempat penyisipan itu hanya bit yang paling kanan gitu ya. Jadi bit-bit yang di ini di depan atau yang sebelah kiri, 7 yang paling kiri itu sama sekali tidak disentuh sama sekali gitu ya untuk jadi tempat penyisipan. Nah, tapi kalau di bit plane complexity segmentation ini, itu bit yang paling kiri ya. Jadi dari bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu yang paling kiri, itu nanti memungkinkan bisa jadi tempat penyisipan. Nah, tapi tidak disisipkan secara langsung oleh pesannya. Nah, nanti ada caranya seperti apa. Oke, nah ini ya, jika metode modifikasi LSB itu hanya dapat menyisipkan pada satu atau beberapa bit LSB. Oke, jadi kalau LSB yang konvensional ya, dia hanya menyisipkan satu bit yang paling kanan ya. Terus kalau LSB yang sudah dimodifikasi, dia bisa menyisipkannya di 2 bit yang paling kanan. Jadi di bit, kalau kita hitungnya dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, sampai 7 gitu ya, kan ada 8 bit. Berarti dia kalau menyisipkannya pada satu bit saja, berarti di bit nomor 7 gitu ya. Bit nomor 7 dari kiri gitu ya. Tapi kalau misalkan dia menyisipkannya di 2 bit paling kanan, ya berarti di bit yang berindeks 6 dan 7 gitu. Kalau dihitung dari kiri. Nah, gitu ya. Tapi kalau untuk BPCS dia menyisipkannya pada satu bit plane. Nah, nanti kalian harus tahu dulu bit plane ini apa. Nah, jadi di sini ingat kembali teori yang dijelaskan pada metode modifikasi LSB, oke ya. Nah, jadi di bit plane, oke, ini kita perlu paham dulu tentang bit plane. Jadi bit plane itu adalah citra biner yang berisi bit ke I dari pixel-pixel dalam suatu citra. Nah, jadi misalkan di sini citranya grayscale. Kalau citranya grayscale, satu pixel kan hanya ada satu layer warna, yaitu kita asumsikan warnanya yang ini ya, yang dari hitam ke putih ya. Jadi ada satu byte ya, satu byte kemungkinan ini ya, kemungkinan apa variasi warnanya gitu ya. Nah, jadi nanti setiap byte itu kan panjangnya 8 bit. Oke, dan
8 bit itu dia kalau diubah kalau diberikan nomor indeks ya ini ya. Bit ke 1, bit ke 2, bit ke 3 sampai bit ke 8. Tapi kadang ada yang memberi nama indeksnya ini dari 0 sampai 7, tapi ya nggak masalah ya, sama saja ya. Yang penting banyaknya bitnya itu ada sebanyak 8. Nah, kemudian ya ini karena ada 8 bit berarti nanti kita bisa membuat 8 buah bit plane. Ya, bit plane dari sana. Nah, jadi perlu diingat ini citra awalnya itu grayscale. Nah, terus kalau dari grayscale ini kita ambil satu persatu lapisannya gitu ya, lapisan dari bit-bitnya. Terus nanti ini akan menjadi citra biner. Nah, citra binernya itu yang nanti disebutnya ini tadi ya, bit plane ini. Oke, nah lebih umum lagi kalau misalkan citranya berwarna 24 bit, berarti satu pikselnya kan ada 3 byte. Berarti ada 3 layer warna gitu ya, red, green, dan blue. Dan masing-masing itu ukurannya 8 bit masing-masing layer warna tadi. Ya, sehingga di sini disebutnya tadi 24 bit ya keseluruhannya. Karena ada 3 layer kan, 3 kali 8 kan 24. Nah, jadi kalau untuk yang berwarna itu akan ada 24 bit plane. Oke, mungkin nanti di sini kita contoh sederhananya pakai yang grayscale dulu ya, jadi ya 8 buah bit plane saja gitu. Nah, ini kalau kalian lihat ya, ini adalah gambar asli original image-nya. Dan dia adalah citra grayscale ya. Dia hanya punya satu layer warna. Jadi setiap pikselnya itu memiliki nilai desimal yang kemungkinannya ya dari 0 sampai 255 gitu ya. Kalau 0 itu berarti warna hitam gelap, kalau 255 itu terang berarti warna putih gitu. Nah, berarti ya di antara itu ya warna abu-abu dan ya seterusnya ya yang di antara hitam dan putih itu. Sehingga di sini ya kemungkinannya bisa jadi bervariasi warnanya seperti ini. Oke. Nah, terus di setiap piksel ini kan dia punya ini ya, punya nilai desimal. Dan nilai desimalnya diubah ke biner yang berukuran 8 bit. Nah, nanti bitnya itu ini di sini sebentar. Dia memberi namanya itu dari paling kiri itu disebutnya bit ke-7. Jadi dia kalau di sini di contoh yang ini ya, dia memberikan nomor indeksnya itu berurutannya dari kanan ke kiri. Nah, jadi di sini bit plane 7 ini diambil dari bit yang paling kiri gitu. Nah, terus ini bit plane 6 diambil dari bit yang nomor 2 dari kiri. Terus bit plane 5 yang nomor 3 dari kiri gitu ya, dan seterusnya sampai bit plane 0. Oke, nah, sehingga dia akan membentuk citra binernya seperti ini. Nah, ini citra biner yang diambil dari bit yang paling kiri atau yang kita sebut itu most significant bit ya. Nah, kalau yang paling kanan ini yang least significant bit. Jadi terlihat kalau misalkan dia semakin ke kanan gitu ya, kita mengambil bit yang paling kanan, ini gambarnya akan semakin acak gitu ya. Jadi semakin terlihat seperti noise gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ambil dari bit yang paling kiri, nah dia akan lebih bisa merepresentasikan gambar aslinya ya. Jadi makanya disebutnya most significant bit. Jadi yang paling signifikan gitu ya, yang paling penting ya, paling mempengaruhi dari citra aslinya gitu. Oke, ya, seperti itu. Nah, jadi metode BPCS ini pertama dari citra grayscale tadi ya, citra aslinya itu kita bagi-bagi dulu ke dalam piksel yang berukuran 8x8. Jadi ini apa ya? Bagian ini menjadi blok ya, blok berukuran 8x8 piksel. Oke, jadi misalkan nih, misalkan gambar ini resolusinya misalkan 800x800 misalkan ya. Nah, ini kita partisinya menjadi blok-blok yang kecil-kecil, ukurannya itu 8x8. Nah, berarti karena di sini tadi ukuran gambar aslinya 800x800, berarti ini banyaknya blok ke ini mendatarnya ini ada berapa?
ada 100 ya berarti ya. Ada 100 blok yang mendatarnya ini, terus yang vertikalnya ini juga ada 100 ya. Ini kita misalkan tadi 800 kali 800. Oke, berarti total banyaknya bloknya ada berapa? Ya, 100 kali 100 ya, berarti 10.000 blok ya, gitu ya. Oke, jadi ini kita partisi-partisi gitu, jadi blok yang kecil-kecil, berukuran 8 kali 8 piksel. Nah, setiap satu bloknya, jadi setiap satu blok yang berukuran 8 kali 8 piksel, itu kan dia memiliki 8 buah bitplane. Nah, kenapa? Ya karena satu piksel tadi kan berukurannya 8 bit ya. Nah, jadi kalau berukuran 8 bit seperti ini, nah kita bisa mengambil setiap bitnya ya sesuai indeks bitnya. Dan ini akan menjadi citra biner gitu. Nah, jadi seperti ini. Nih misalkan ya, misalkan di sini ini satu bloknya nih. Satu bloknya ukurannya 8 kali 8 misalkan ya. 8 kali 8. Jadi di sini ada kotak yang berwarna hijau, ini misalkan adalah satu pikselnya gitu. Jadi ini satu pikselnya. Nah, dari satu piksel ini kan dia bisa diubah nilai desimalnya menjadi string biner ya yang berukuran 8 bit seperti ini. Oke. Wah, ini di sini kalau yang di sini dia memberi nomor nolnya dari paling kiri ya. Ini sebenarnya agak kurang konsisten dengan yang di sini. Oke, tapi ya nggak masalah lah ya. Ini hanya pemberian indeks saja. Jadi misalkan di sini bit ke 0, ini bit ke 1, ini bit ke 2, dan seterusnya ya, sampai bit ke 7. Jadi totalnya ada 8 bit. Nah, dari setiap bit-bitnya ini, nanti ini akan diambil menjadi nilai untuk citra binernya gitu di sini. Jadi bit 0 ini ke sini, bit 1 ini ke sini. Jadi bitplane 1 berarti. Terus yang 2 ini ke sini ya dan seterusnya. Nah, ini untuk yang piksel yang warna hijau ini saja. Nah, enggak harus warna hijau, maksudnya ini piksel yang ini gitu ya. Nah, terus di sebelah sini sebelah kanannya ini kan ada piksel yang selanjutnya. Nah, ini juga nanti akan diambil nilai binernya seperti ini. Jadi dia punya 8 bit lagi. Nah, 8 bit ini nanti masing-masing itu akan menjadi nilai untuk citra biner di sini ya, di piksel sebelah sininya gitu. Oke, dan seperti itu ya. Dan seterusnya sehingga ya ini akan mempunyai 8 bit plane ya di sini. 8 bit plane. Jadi kalau bit plane itu kan disebutnya citra biner. Jadi setiap piksel yang ada di citra biner itu nilainya hanya 0 atau 1 ya setiap pikselnya. Tapi kalau yang grayscale itu nilai pikselnya itu 0 sampai 255 ya. Itu ya bergantung ininya juga ya tadi diasumsikan kan berapa grayscale-nya yang 8 bit ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi apa pengaruhnya, kenapa perlu dibuat bitplane gitu ya di setiap bloknya tadi? Nah, ternyata kita akan menjadikan bitplane tadi itu sebagai tempat penyisipan pesannya. Ya, jadi pesannya nanti akan disubstitusikan ke dalam bitplane itu tadi. Nah, kalau kita lihat tadi ya, bitplane itu kan setiap selnya ya, setiap pikselnya itu isinya kan hanya 0 atau 1. Nah, berarti nanti bit-bit pesan ya akan menggantikan nilai-nilai yang ada di bitplane tadi gitu. Nah, tapi bitplane seperti apa yang akan kita pakai untuk tempat penyisipan? Ternyata tidak semua bitplane akan kita pakai. Harus ada syaratnya. Ternyata ini bitplane yang akan kita pakai adalah bitplane yang memiliki kompleksitas tinggi atau disebut dengan noise-like region. Jadi region yang seperti noise gitu ya. Kalau kita lihat tadi, yang seperti noise itu yang semakin acak seperti ini. Nah, kalau yang ini kan tidak noise ya, karena ini ya bisa menggambarkan ini ya, citra aslinya ya. Nah, apakah ini disebut noise yang bitplane 1? Apakah yang bitplane 2 juga disebut noise? Nah, berarti
harus ada standarnya. Kapan suatu bit plane itu dikatakan noise-like region atau tidak gitu ya. Nah, nanti ada ambang batasnya, berapa yang ada batasan tertentu sehingga bit plane itu disebut noise-like region atau bukan gitu ya. Nah, ini ya, penyisipan pesan dilakukan pada seluruh bit di noise-like region, yang mana ukurannya 64 bit, karena satu bit plane tadi kan 8 kali 8 ya. Jadi ya ada 64 bit di sana. Sehingga bit yang disisipkan jauh lebih banyak daripada metode modifikasi LSB. Karena ini tadi ya, kalau misalkan nih, misalkan dari, atau gini, kalau kita bandingkan dengan LSB biasa gitu ya, di sini kan ukurannya satu blok saja, itu kan 8 kali 8 pixel ya, satu blok. Kalau misalkan dia menggunakan LSB yang disisipkan di bit paling kanan saja, berarti kan dia hanya bisa menampung berapa? Hanya bisa menampung ya 64 ini, 64 bit saja pesan yang bisa disisipkan. 64 bit pesan berarti kan hanya ada 8 byte. Berarti hanya bisa 8 karakter saja. Kalau misalkan karakternya huruf ya berarti hanya bisa 8 huruf saja yang bisa dimasukkan ke dalam citra yang berukuran 8 kali 8 pixel gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dengan ini, dengan metode BPCS, misalkan gitu ya, di dalam satu blok ini ya, yang tadi berukuran 8 kali 8 pixel, itu kan tadi dia punya berapa? Punya 8 bit plane. Misalkan dari 8 bit plane itu, yang termasuk noise-like region itu misalkan ada 3 aja. Jadi misalkan di bit plane 0, bit plane 1, dan bit plane 2. Ya, misalkan bit plane yang ini, ketiga ini disebutnya yang noise-like. Misalkan termasuknya yang noise-like. Dan 5 yang lainnya misalkan yang bukan. Berarti kita bisa menjadikan 3 bit plane ini sebagai tempat penyisipan. Artinya ada berapa yang bisa ditampung di sana? Satu bit plane saja ini bisa 64 bit. Berarti kalau dikali 3 berapa itu? Ya, 64 kali 3 berarti 192 ya. 192 bit. Nah, itu kalau misalkan byte berapa itu? 192 dibagi 8. Berapa itu? Berapa itu? 24 ya. 24. Berarti kamu bisa memasukkan 24 karakter di situ. Dibandingkan dengan yang tadi pakai LSB yang biasa, dia cuma 8 karakter saja. Nah, jadi dengan BPCS ini lebih banyak yang bisa ditampung gitu ya, pesan yang bisa disisipkan. Itu tadi kita asumsinya di satu blok ini ada 3 bit plane yang dikatakan noise-like. Nah, gimana kalau misalkan yang dikatakan noise-like-nya ada 4 atau ada 5? Nah, itu nanti bisa menampung lebih banyak lagi gitu ya. Nah, jadi nanti ada ukuran tertentu yang bisa dipakai untuk menentukan suatu bit plane itu termasuk noise like atau bukan gitu ya. Nah, di sini ya. Oke, selanjutnya, karena itu kapasitas data pada BPCS dapat mencapai 50% dari ukuran cover image-nya. Berarti kalau mencapai 50%, artinya dari satu blok ini, satu blok citra tadi ya, yang ukurannya 8 kali 8 itu ya mencapai 4 ini, 4 bit plane yang bisa termasuk noise like region ya. Jadi karena 50% ini berarti bisa mencapai 4 bit plane dari 8 gitu ya. Nah, berarti ini sekarang apa standar yang dipakai untuk menentukan suatu bit plane itu termasuk yang noise like atau bukan? Nah, ternyata butuh istilah ini, kompleksitas dari citra biner. Jadi kompleksitas dari citra biner ini adalah ukuran kerumitan dari suatu citra biner. Nah, kalau paling mudahnya nih, kalau kita lihat di sini nih, gambar yang paling rumit itu adalah gambar yang paling terlihat acak ya, seperti ini ya. Jadi seperti noise. Ini gambarnya sangat rumit. Nah, tapi kalau gambarnya seperti ini, nah ini kan tidak rumit ya, karena gambarnya tidak acak. Bahkan ini merepresentasikan gambar aslinya gitu.
Tapi kalau secara perhitungannya gimana menentukan kerumitan suatu citra bintang? Nah, jadi Eiji Kawaguchi dia mendefinisikan ukuran kompleksitas sebagai black and white border image kompleksitas. Nah, dia black and white border image kompleksitas itu dihitungnya dari ini. Jumlah perubahan warna hitam dan putih ya. Jumlah perubahan warna hitam dan putih itu. Jika jumlah perubahan warna yang terjadi itu banyak, maka dikatakan citra tersebut memiliki kompleksitas yang tinggi. Nah, perubahan warna itu gimana ya? Yang dimaksud perubahan warna? Kan warnanya tidak berubah gitu ya. Warnanya ya itu-itu aja gitu kan. Karena gambar kan tidak berubah. Nah, ternyata perubahan warna yang dimaksud itu seperti ini. Nah, jadi misalkan kita bandingkan ya, ada dua citra biner, yang kiri dan yang kanan. Kalau yang kiri, ini kita lihat ukurannya berapa ini? 5x5 ya. Yang di kanan ini juga 5x5. Kalau yang di kiri ini perubahan warnanya itu, kita lihatnya itu secara vertikal dan horizontal. Ternyata ada 4 banyaknya perubahan warna, yaitu yang di sini. Berarti di sini, di ruas ini berubahnya hitam dan putih gitu ya, berubah. Terus di sini, ya berubah juga sisi yang ini. Bukan sisi ya, apa ya, ruas gitu ya, ruas ruas garis ini ya. Ini kan berubah. Terus yang ini juga berubah, ini juga berubah. Jadi totalnya ada 4 perubahan warna hitam dan putih. Nah, kalau yang di sini, ini ada lebih banyak lagi. Kita hitungnya, mungkin kita menghitungnya yang ini dulu, yang mendatar dulu gitu ya, yang dari mulai paling atas. Ini yang mendatar, ini ada satu ya, ini perubahan, ada yang berubah, satu, terus yang ini dua, ini tiga, terus ini empat, ini lima, ya berubah, enam, terus ini ke sini tujuh, ini ke sini delapan, ini ke sini sembilan, ini ke sini 10. Nah, berarti yang mendatarnya ada 10. Ditambah dengan yang vertikal. Jadi ada berapa? Tadi kan 10 ya. Ini berarti 11. Ini 12. 13 ke sini. Ini 14. 15. 16. 17. 18. Ini 19. Ini 20. Jadi ada 20 perubahan warna hitam dan putih. Nah, ini ukuran ini akan kita pakai untuk menentukan kompleksitas dari citranya ya. 4 yang tadi yang sebelah kiri 4, yang kanan ini 20. Nah, ternyata kompleksitasnya itu dinotasikan dengan alfa. Rumusnya itu seperti ini. Alfa sama dengan K per N. K itu adalah perubahan warna yang terjadi pada citra tersebut ada berapa. Berarti kalau di sini untuk yang sebelah kiri ini K-nya 4. Yang sebelah kanan ini berarti K-nya 20. Nah, terus K-nya dibagi sesuatu, dan dibagi N. N itu apa? N itu adalah jumlah kemungkinan perubahan warna yang bisa terjadi di dalam citra itu. Nah, berarti asumsinya itu semua apa? Semua apa ini namanya? Semua sel yang bersebelahan gitu ya, secara vertikal dan horizontal itu berbeda warna. Nah, itu berarti yang membuat dia jadi paling maksimal perubahan warnanya. Dan itu terjadinya ketika apa itu? Ketika ya warnanya selang-seling gitu ya. Di sini hitam, di sini putih. Sini hitam, sini putih gitu ya. Sini hitam, bawahnya putih gitu ya. Jadi warnanya seperti papan catur. Nah, itu adalah citra biner yang kompleksitasnya paling tinggi itu. Nah, jadi kalau di sini ukurannya 5x5 berarti ada berapa? Ada berapa kemungkinan perubahan warna yang terjadi itu. Mungkin kita bisa buat rumus secara umumnya nanti ya. Coba kita buat di sini ya. Oke, jadi misalkan seperti ini saja. Tadi ukurannya kan 5x5 ya. Ini asumsikan aja bentuknya ini ya, apa? Persegi. Oke, asumsikan aja ya ini persegi. Nah, berarti nah, kalau yang ini tadi
Ya, ini siapa? Oh, ini pada ya. Nah, seperti ini ya. Ini kalau yang paling tinggi itu seperti ini. Dia selang-seling gini. Ini kompleksitasnya paling tinggi ini. Nah, jadi perubahan warna itu kita bisa hitungnya gini ya. Dari sini ke sini. Ini kan berubah nih warnanya ya. Ini hitam, ini putih kan berubah warna. Di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, yang ini 20. Terus yang vertikal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya, 20 juga. Nah, berarti kalian bisa ini nggak menentukan secara umumnya itu ada berapa nih, ada berapa perubahan maksimalnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ya, secara umum, misalkan di sini ukurannya M, atau M-nya yang ini aja, M kali N. Jadi ada M baris dan N kolom gitu ya. Berarti perubahan maksimum itu ada berapa? Kalau kita hitung yang ini, yang mendatar tadi, ini ada berapa sini? Kalau kesininya N, ternyata ada N-1 ya, satu barisnya. Jadi satu barisnya itu ada N-1. Nah, tapi dikali ada berapa baris? Ternyata ada sebanyak M. Nah, berarti di sini kali M. Terus ditambah perubahan yang vertikal ada berapa? Ya, kita lihat nih. Di satu kolom ini ada berapa nih perubahannya? 1, 2, 3, 4. 4 ini didapatkan dari M-nya yang dikurang 1. Ya, M-nya dikurang 1. Nah, terus dikali dengan ada berapa kolom? Ada sebanyak N. Nah, berarti jadi seperti ini. Nah, ini adalah rumus umum untuk menentukan banyaknya perubahan warna yang maksimal gitu ya. Oke, ya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan nih kalian punya citra biner yang berukurannya misalkan 20 kali 15 atau 20-nya yang ini ya biasanya. 20 ini 15 gitu ya. Ya udah tinggal di kalau misalkan untuk menghitung ada berapa banyak perubahan warna yang maksimal terjadi gitu ya. Ya berarti tinggal 20 dikali kali 15 kurang 1 ditambah 15 kali 20 kurang 1 gitu ya. Jadi ini 20 kali 14 tambah 15 kali 19. Ya seterusnya gitu ya. Nah, dihitung berapa. Nah, ini nilai ini itu akan menjadi pembagi untuk di rumus kompleksitas tadi ya. Jadi itu adalah nilai N-nya. Jadi kalau misalkan yang K-nya tadi 4, berarti kompleksitas untuk yang ini adalah 4/20. Itu adalah kompleksitas untuk citra si A ini. Nah, tapi kalau misalkan yang citra B ini, yang sebelah kanan ini, itu karena K-nya 20, dan tadi berapa di sini ya? Ini kan tadi K-nya 20 ya. Oh, ini belum kita hitung ya tadi. Itu ukurannya berapa sih tadi? 5 kali 5 ya. Berarti kalau 5 kali 5 itu 5 kali 4 ditambah 4 kali 5 ya. 5 kali 4 juga. Berarti 40 ya. Oke, berarti untuk contoh yang di sini tadi, ini maksimumnya atau nilai N-nya adalah 40. Berarti 20/40 itu adalah alfanya gitu. Oh, ini di sini nggak dijelaskan lebih lanjut. Oke ya, jadi untuk yang gambar sebelah kiri itu tadi 4/40. 4/40 itu berapa sih? 0,1 ya. 4/40 kan 0,1. Ini 4/40. Kalau yang di sebelah kanan tadi 20/40. Itu 0,5. Nah, nilainya kan lebih besar yang ini kan daripada yang 0,1. Jadi artinya gambar yang di sebelah kanan tadi itu lebih kompleks dibandingkan dengan yang sebelah kiri. Jadi ukuran kompleksitasnya ini tadi 0,1 dan 0,5 itu. Nah, kalau misalkan gambarnya yang berupa ini papan catur seperti ini,
dia akan memiliki kompleksitas yang paling tinggi, yaitu ya satu gitu ya, karena semua ininya kotaknya ini berubah yang bersebelahan. Dan kalau kompleksitas yang paling rendah itu menurut kalian gambar yang seperti apa itu? Seperti apa coba yang kompleksitasnya paling rendah? Hitamnya di pojok, Pak. Gimana? Yang prioritas banget sebenarnya yang di paling ujung, Pak. Paling ujung. Apa yang paling ujung ini? Warna cuma satu aja, jadi cuma 2/40 aja. 2/40. Ada yang lebih kecil lagi nggak nilai kompleksitasnya? Putih semua, Pak. Nah, betul itu. Putih semua atau hitam semua gitu ya. Jadi tidak ada perubahan warna yang terjadi. Ya kan? Bisa seperti itu kan? Jadi perubahan yang terjadi itu 0, tidak ada gitu ya. Hitam semua atau putih semua. Jadi 0/40 yaitu 0. Itu adalah nilai kompleksitas yang paling rendah gitu. Berarti kalau misalkan seperti itu ya, nih nanti akan cenderung tidak kita pilih ya jadi tempat penyisipan pesan. Oke. Ya gitu ya. Jadi ini tadi cara menghitung nilai kompleksitas dari suatu citra biner gitu ya. Bisa semua ya? Oke. Nah itu dipakainya untuk apa tadi? Untuk menentukan nilai kompleksitasnya. Nah, tapi di sini sebentar. Oke. Ya, ternyata misalkan kita punya ini ya, punya suatu gambar citra grayscale gitu ya. Terus setiap bloknya itu kan kita buat bit plane, terus bit plane-nya kita hitung kompleksitasnya. Jadi yang kompleksitasnya yang nanti termasuk kompleks dengan batasan tertentu itu akan kita jadikan tempat penyisipan gitu ya. Oke. Tapi ternyata tempat ini, tempat penyisipannya di bit plane itu ternyata tidak langsung dijadikan tempat penyisipan. Jadi ada suatu proses transformasi dulu gitu ya. Jadi kalau di sini ada sistem, di sini tadi belum dijelaskan ya. Jadi ada sistem PBC dengan CGC. Jadi kalau PBC ya, PBC atau PBC itu bit plane-nya didapatkan secara langsung dari gambar asli ya, seperti yang tadi yang kita lakukan tadi ya. Jadi ada gambar aslinya, terus kita partisi 8x8, habis itu kita ambil bit plane-nya ada 8, terus kita akan jadikan tempat penyisipan langsung gitu ya. Atau membentuk bit plane dari sana itu secara langsung disebutnya PBC. Nah, tapi kita bisa memproses dulu. Bisa memproses dulu dengan sistem yang disebutnya CGC ini, Canonical Gray Coding. Ini sebenarnya tujuannya untuk ini, untuk membuat lebih lebih rumit sistem ininya. Bukan sistem ya, maksudnya membuat citranya itu jadi lebih rumit dan tidak secara langsung dia menggambarkan ini, menggambarkan citra aslinya lah gitu ya. Oke, jadi diubah dulu ke sini CGC. Nah, cara mengubahnya gimana? Ternyata seperti ini. Mengubah sistem PBC menjadi sistem CGC dilakukan dengan persamaan XOR berikut. Nah, jadi kalau kita punya bit plane seperti ini ya misalkan, tapi ini di sini bukan 8x8 gitu ya. Oke. Atau misalkan gini bisa juga. Mengubah dari PBC ke CGC itu dilakukannya pada bit plane ukuran utuhnya, jadi bukan setiap blok, tapi ya berukuran sesuai resolusi citranya gitu ya. Bisa juga dilakukan seperti itu. Sebentar, kalau seperti itu, sebentar. Atau harus per blok ya di sini ya? Oke, tapi di sini ukurannya 0 sampai ini ya. Oke, sebentar. PBC. Oh iya benar-benar harus per blok ya. Karena di sini PBC ini kan juga ini sudah diambil per ini per blok tadi. Oke. Jadi caranya seperti ini. Misalkan B1, B2 sampai B ke 8 itu kan
kolom-kolom yang ada di ininya, bitplane-nya gitu ya. Nah, kita akan konversi ke dalam CGC yang mana variabelnya itu adalah G1, G2, sampai G8. Nah, jadi bagaimana mendapatkan G1, G2, sampai G8 dari B1, B2, dan B8 yang kita punya itu. Jadi B1 itu adalah ini, kolom yang ini kan. Ini B2, ini B3, B4. Ini kalau misalkan ukurannya 8 kali 8 ya, jadi ini ada B sampai B8 nantinya. Nah, ternyata G1 itu didapatkan dari B1 saja. Nah, jadi G1 ini kolom yang ini itu didapatkan sama dengan B1-nya. Oke, oh ya, ini kalau untuk citra biner ya, 0 itu yang warna putih dan 1 itu yang warna hitam gitu ya. Ini kalau citra biner seperti ini. Oke. Nah, terus mana tadi ya? Nah, untuk yang ini, nah, GI yang selanjutnya itu didapatkan dengan mengeksorkan BI dengan BI min 1. Nah, berarti kalau kita ingin mendapatkan G2, berarti dia mengeksorkan apa? B yang kedua dengan B yang ke 1 gitu ya. Nah, jadi untuk mendapatkan kolom G yang kedua ini, itu didapatkan dengan cara apa? Mengekskorkan B2 dengan yang sebelumnya, yaitu B1. Mengekskorkannya gimana? Nah, ini kan warna hitam ini kan 1 ya. Berarti 1 diekskorkan dengan 1, hasilnya apa? 0 gitu ya. 0 itu kan warna putih, sehingga dia jadi warna putih gitu. Terus seterusnya, sampai satu kolom itu selesai gitu ya, dilakukan seperti itu. Nah, terus lanjut yang di sebelahnya, mendapatkan G3 gimana? Berarti B3 diekskorkan dengan B2 gitu ya. Nah, sesuai di sini. Sebentar. Ya, benar ya. Seterusnya, sehingga didapatkan ini, seterusnya sampai semua kolomnya ini dilakukan seperti itu. Jadi ini secara apa? Induksi gitu ya, secara rekursif lah gitu ya. Jadi menggunakan, bukan rekursif juga sih. Kalau rekursif kan di sini harusnya pakai G yang sebelumnya ya. Tapi di sini B yang ke I diSOR-kan dengan B ke I min 1 gitu. Oke. Atau kita ambil ini contoh aja. Pakai contoh yang kelihatan aja ya. Misalkan ukuran ininya seperti ini. Citranya 4x4 saja lah ya. Oke. Terus misalkan di sini diubah ke biner ya. Mungkin kita tulisnya ke ini, di ini saja dalam bentuk bilangan ya. Misalkan ini 0, 1, 0, 0. Ini contoh aja ya misalkan ya. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Itu 0 gini ya contoh. Ini adalah yang aslinya atau yang PBC gitu ya. PBC ini kan kita dapatkan secara langsung dari gambar asli. Nah, kita akan mengubahnya ke ini, CGC. Nah, mengubahnya nanti gimana? Itu pakai aturan yang tadi. Oke. Nah, jadi aturannya tadi apa? Misalkan ini disebutnya B1 gitu ya. Kolom ya. Ini notasi B itu karena dia PBC tadi sih. B1, B2, B3, B4. Ini akan kita ubah menjadi G1, G2, G3, G4 gitu ya. Nah, cara mendapatkan G1. Bentar lagi, teman-teman. Gimana? Cara mendapatkan G1 itu sama dengan B1. Kemudian kalau G yang selanjutnya, itu misalkan G ke I, di mana I-nya yang lebih besar dari 1,
ini adalah B ke I min 1 yang di-XOR-kan dengan B ke I, gitu ya. Jadi kalau B2 di-XOR-kan dengan B1, gitu. Nah, ini berarti cara mendapatkan ini gimana? XOR-kan yang ini. Ini dengan ini di-XOR-kan. Hasilnya apa? Diletakkan di sini, gitu ya. Ini 1 dengan 0, 1, gitu ya. 1 dengan 1, 0. Kalau XOR itu kan, kalau yang sama dia 0, kalau yang beda dia 1 gitu kan. Nah, ini 1 berarti. Ini kan beda nih, berarti 1 gitu ya. Sehingga didapatkan ini G2-nya. Kemudian mendapatkan G3-nya gimana? Berarti yang B3 sama B2. Ini 1, ini 0, ini 0, ini 1. Terus yang G4-nya ini apa ini? 0 dengan 0, 0 ya berarti ya. Terus ini 1, ini 1, ini 1 ya. Nah, ini adalah sistem CGC-nya. Jadi yang jadi tempat penyisipan nantinya itu adalah setelah diubah ke CGC ini. Sebenarnya tujuannya itu ini ya, supaya lebih apa ya, lebih mengamankan ini sih. Bukan mengamankan juga. Jadi nanti gini, awal mulanya itu kan dia dalam sistem PBC, yaitu yang diambil langsung dari citra aslinya, terus diubah ke CGC, nah terus dari sini baru dimasukin pesan gitu ya, diinputkan pesannya ya dengan cara substitusi nantinya, terus nanti ini dikembalikan lagi ke PBC supaya ya bisa dikembalikan ke ini ke gambar aslinya gitu ya. Nah, ini baru yang nanti menjadi cover menjadi stego image-nya gitu. Nah, nanti kalau di proses ekstraksinya berarti sebaliknya ya. Dari PBC terus nanti di lakukan ini lagi kebalikannya menjadi sistem ini. Terus nanti di ekstraksi pesannya. Diekstraksi, ya udah sebenarnya kalau kalau udah diekstraksi kan nggak harus dibalikin ke sini lagi ya. Kalau steganografi kan gitu ya. Cover ininya, cover objeknya itu tidak menjadi hal yang penting. Yang penting itu kan sesuatu yang bisa kita ekstraksi. Jadi ibaratnya kalau di LSB itu kan ada gambar ini citra covernya. Terus dia dimasuki pesan gitu ya. Ada pesan gitu ya. Sehingga kalau dimasukin pesan kan ini bit-bitnya jadi berubah tuh. Nah, bit-bitnya jadi berubah. Terus kita yang penting ya bisa mengekstraksi bit-bit paling kanannya tadi untuk bisa dapatkan pesannya. Nah, kita nggak peduli ini gambar awalnya sebelum dimasukin pesan itu seperti apa. Karena yang penting itu kan kita bisa mengambil pesannya. Kita nggak penting untuk mendapatkan gambar awal sebelum dimasukin pesannya itu seperti apa gitu ya, karena yang penting adalah pesannya. Ya, jadi seperti ini. Dan ini kalau dengan adanya ini nih bisa lebih memperumit ini ya, memperumit apa proses steganografinya gitu dibandingkan kalau dari PBC langsung terus dimasukin pesan terus baru di ya berarti ini langsung diekstraksi gitu ya. Kalau seperti ini ya, jadi nggak ada transformasi dulu. Jadi lebih lebih membuat jadi lebih kompleks lagi lah gitu ya. Oke. Mana tadi? Nah, ini ya, ini tadi mengubah dari PBC ke CGC, terus nanti setelah dimasuki pesan, CGC-nya dikembalikan lagi ke PBC. Nah, prosesnya hampir mirip tapi di sini dia pakai yang berlawanan gitu ya. Jadi kalau untuk mendapatkan BI itu adalah BI min 1 di XOR-kan dengan GI. Ya. Oke, nah tadi kita sudah tahu tentang ini sistem CGC dan tentang menghitung kompleksitasnya. Nah, sekarang baru kita akan ke sini. Ini untuk menentukan mana yang akan disebut dengan noise-like region. Jadi sebenarnya region-nya itu dibagi atas dua jenis gitu ya.
informative region dan noise like region. Nah, informative region itu adalah bit plane atau bagian citra yang berisi gambar yang simple atau yang sederhana. Dan kita bisa katakan itu informatif. Kenapa informatif? Karena dia bisa menggambarkan citra aslinya. Contohnya seperti yang tadi, yang di sini. Yang bisa menggambarkan citra aslinya, mungkin kita bisa bilang, oh ini gambar yang ini, bitplane yang ini, dan bitplane yang ini juga, atau bitplane yang ini juga. Karena ya secara kasat mata juga, ya dia bisa ini ya bisa kelihatan, oh ini gambar orang nih di sini ya. Tapi semakin ke sini nih, semakin nggak jelas ini gambar apa gitu ya. Nah, nanti ada batasan tertentu kapan dia bisa disebut informative region, kapan yang bukan gitu. Oke ya, jadi tadi informative region bagian penting, bagian sensitif terhadap manipulasi. Jadi kalau misalkan ada perubahan pada region itu akan kelihatan ya bahwa ya pada citranya dilakukan manipulasi. Dan ini region ini itu tidak dilakukan tempat tidak dilakukan penyisipan pesan. Artinya region yang informatif itu bukan jadi tempat penyisipan pesannya itu. Oke, dan selain informative region yaitu yang tadi sering kita sebut yaitu noise like region. Jadi bagian citra yang berisi gambar yang kompleks. Jadi bagian yang kurang informatif. Contohnya bitplane yang gambarnya sangat acak seperti yang tadi ya. Sangat noise gitu, penuh dengan noise tadi. Di sini perubahan bit yang terjadi itu akan tetap membuatnya noise like region. Dan penyisipan pesannya dilakukan di sini. Nah, jadi misalkan yang noise like tadi di sini. Terus di setiap ini misalkan ya, misalkan gambar bitplane-nya awalnya ini, terus kalian secara acak melakukan perubahan pada bit-bitnya gitu ya. Dan itu secara acak dan tersebar gitu misalkan. Nah, itu nanti kalian tidak akan secara jelas tahu mana bit yang berubah gitu kan. Terjadi perubahan atau tidak, itu tidak akan kelihatan jelas karena ini sendiri udah sangat acak gitu ya, sudah sangat noise ya. Tapi kalau misalkan ini bitplane yang 7 ini, kalau kalian ubah bit-bitnya, berikan apa titik-titik gitu ya, itu nanti akan kelihatan bahwa ada perubahan yang terjadi gitu ya. Sehingga kalau yang ini tadi sensitif terhadap perubahan, tapi kalau yang noise like itu tidak kelihatan gitu ya. Sehingga yang noise like ini yang kita jadikan tempat penyisipan pesan. Oke, jadi penyisipan pesan itu dilakukan di sini. Nah, untuk menentukan apakah sebuah region itu termasuk informatif atau noise like, itu digunakan parameter kompleksitas yang tadi, yang nilai alfa tadi. Jadi, suatu region dimasukkan sebagai kategori informatif jika nilai kompleksitasnya itu lebih kecil dari suatu nilai ambang batasnya atau nilai threshold-nya, yaitu alfa 0. Nah, jadi nilai alfa 0 yang jadi patokan kita untuk mengatakan si bitplane-nya itu termasuk informatif atau yang noise like. Oke, dan sebuah region dimasukkan sebagai noise like jika nilainya lebih besar dari nilai ambang batas threshold. Ini sebenarnya harusnya ada yang sama dengannya ya. Terkadang di sini yang sama dengan itu masuk ke yang ini sih. Harusnya lebih besar atau sama dengan itu ya salah satunya. Oke, dan di sini nilai ambang yang digunakan bervariasi antara 0 sampai 0,1 sampai 0,5. Oke, sebenarnya nilai alfa yang mungkin itu kan dari 0 sampai 1 ya, nilai alfa tadi kompleksitas. Nah, terus tapi yang menjadi batasan nilai ambang ini atau threshold ini biasanya sih dari 0,1 sampai 0,5. Nah, tentunya ini kalian kalau memilih atau menentukan ambang batas yang berbeda, nah nanti kan kriteria dari suatu bitplane itu noise like atau informatif itu kan jadi berubah gitu ya. Mungkin kalau ini batasannya kita naikkan, itu yang semulanya ini yang kecil ya, yang semulanya itu informatif, dia nanti jadinya ini, jadinya yang noise like gitu ya. Sebentar, kalau dinaikkan tuh berarti syarat menjadi noise like-nya semakin tinggi ya. Oh, berarti semakin berkurang gitu.
Jadi kalau semakin besar ini ya, semakin besar ambang batasnya, itu yang akan menjadi noise-like region itu akan semakin sedikit gitu ya, semakin sedikit karena syaratnya semakin dinaikkan gitu ya. Tapi kalau threshold-nya itu diturunkan atau direndahkan, berarti yang berkesempatan menjadi noise-like region itu jadi semakin besar ya, semakin banyak gitu. Nah, sehingga ini nanti bisa kita ini juga kita lakukan apa? Uji coba mana nilai yang paling optimal. Oke. Tapi kalau misalkan semakin banyak tempat yang dijadikan ini, dijadikan tempat penyisipan, artinya kalau nilai ambang batas itu semakin kecil, nanti akan berpengaruh ke apa? Ke kualitas dari ini, stego image-nya. Jadi nanti dia nilai PSNR-nya itu akan semakin kecil, jadi akan kelihatan ada perubahan. Jadi kualitasnya akan menurun lah ya, karena mungkin memang tidak kelihatan secara langsung, tapi nilai PSNR itu kan bisa menentukan kualitas dari stego image-nya ya, bagus atau tidak. Kalau yang bagus itu kan yang semakin besar ya, di atas 30 PSNR-nya. Jadi kualitas dari stego image itu nanti akan berbanding terbalik dengan kapasitas pesan yang bisa disisipkan. Jadi kalau misalkan semakin banyak pesan yang bisa dimasukkan ke sana, maka kualitas dari stego image-nya semakin menurun karena mungkin bisa kelihatan adanya perubahan gitu ya di gambar itu karena banyaknya bitplane yang dijadikan tempat penyisipan. Jadi perlu adanya optimalisasi ini nilai ambang batas ini. Nah, kemarin mahasiswa saya ada yang TA-nya itu dengan menggunakan ini steganografi BPCS, dia menggunakan beberapa variasi nilai ambang batas ini dan penyisipannya dia juga pakai citra yang ini ya, citra yang berwarna. Jadi ada 3 layer warna dan dia melakukan pengujian kalau misalkan penyisipannya dilakukan di layer yang warna merah, hijau, dan biru gitu. Jadi eksperimen yang dilakukan seperti itu, ada 3 layer warna masing-masing dan nilai ambang batasnya juga divariasikan. Terus dibandingkan hasilnya seperti apa. Yang dibandingkan itu bisa dari kapasitas pesan yang bisa dimasukkan ke sana, itu kan bergantung dengan banyaknya noise-like region yang ada. Nah, terus yang dibandingkan juga adalah nilai PSNR-nya. Jadi kualitas dari stego image-nya seperti apa. Oke, ya, seperti itu. Oke, nah, tapi di sini ada, sebentar, ada cara lain lagi di sini ya. Jadi kalau ada citra biner berukuran 8x8, biasanya ini konjugasi ini dilakukannya pada pesannya gitu ya. Jadi ada proses untuk meningkatkan nilai kompleksitas. Tapi nilai kompleksitas di sini yang ditingkatkan itu adalah nilai kompleksitas pada pesan ya, bukan pada cover image-nya tadi. Oke, jadi ini sebenarnya harus ada keterangan tambahan ya supaya jelas. Oke. Jadi misalkan kita punya citra biner P. Dia memiliki kompleksitas alfa. Maka kita bisa meningkatkan kompleksitas dari citra biner P. Sebenarnya bukan meningkatkan sih. Kita mengubah citra biner P sehingga bisa memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dari sebelumnya gitu. Nah, jadi caranya dengan cara ini, konjugasi. Jadi dia akan memiliki citra biner 1 min alfa. Jadi kalau yang sebelumnya citra binernya 0,2 itu kan rendah ya. Jadi kita bisa melakukan konjugasi sehingga kompleksitasnya bisa jadi 0,8 ya, 1 min 0,2 ya, jadi 0,8. Jadi lebih tinggi. Nah, bagaimana cara mengubah citra biner P bisa menjadi konjugasinya gitu. Caranya seperti ini. Jadi misalkan kita punya sebentar. Misalkan dulu 5 citra biner ya sebagai berikut. P itu citra biner dengan background putih, foreground hitam. Foreground itu berarti yang di ini ya. Kalau background itu yang di paling bawah, foreground itu misalkan yang paling atas gitu ya. Oke, terus W itu citra biner dengan semua pikselnya putih. B itu yang semua
misalnya warna hitam gitu ya. Nah, WC dan BC ini adalah pola papan catur gitu. Contohnya yang gini lah ya gambarnya. Ini P itu citra aslinya nih yang mau kita konjugasikan ya, P ini. Terus W ini adalah yang warna putih atau background-nya. Terus B ini yang foreground-nya. Terus WC itu papan catur yang seperti ini. Ini kalau kalian lihat ini ya apa? Seperti bergerak nggak? Ini ilusi optik ya. Oke. Nah, jadi di sini bedanya apa? WC sama BC. WC itu papan caturnya dimulai dari yang warna putih ya. Putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam, seterusnya. Tapi kalau BC itu mulainya dari yang hitam ya, hitam, putih, hitam, putih. Jadi ini sebenarnya saling berkebalikan gitu ya. Saling inverse-nya lah gitu ya. Oke. WC dan BC. Nah, cara untuk mendapatkan konjugasi dari si P itu caranya seperti ini. Warna background yang ada di P itu kan yang warna putih ya. Itu akan diganti dengan warna yang ada di WC. Tapi sesuai posisinya. Jadi misalkan nih, di sini kan warna putih di pixel yang kiri atas ini kan putih. Sebelah kanannya putih lagi. Itu nanti akan digantikan dengan warna putih dan sebelahnya warna hitam. Jadi sesuai posisinya aja dari sini. Jadi ini diambil dari sini, yang warna putihnya. Tapi yang warna hitamnya, ini kan yang foreground-nya, yang black ini, itu diambilnya dari BC, sesuai dengan posisi pixelnya gitu. Nah, sehingga nanti gambar konjugasi dari P itu akan jadi seperti ini. Ya. Tentunya ini akan menjadi gambar yang kompleks ya, karena ya ini ya lebih kompleks kan dibandingkan dengan ini ya. Perubahan warnanya lebih banyak. Oke ya, seperti itu. Nah, jadi itu seperti itu, dan untuk membangun konjugasi P ini caranya ini ya, seperti ini. Jadi P di-XOR-kan dengan WC ya. Kalau secara apa perhitungannya seperti ini saja sebenarnya, simpel ya kalau perhitungannya. Tapi kalau kita lihat secara langsung jadi rumit nih gambarnya kan gini. Tapi sebenarnya simpel kalau untuk mendapatkannya. Tinggal P ini di-XOR-kan dengan WC, nah nanti akan mendapatkan ini. Setiap pikselnya di-XOR-kan gitu ya. Oke, dan nanti setelah dijadikan konjugasinya, itu nilai kompleksitasnya akan menjadi 1 min nilai konjugasi yang sebelumnya yang di sini gitu. Jadi dia lebih kompleks. Tapi yang perlu diperhatikan proses konjugasi ini nanti akan kita lakukan terhadap pesannya. Jadi bukan terhadap citra tempat penyisipan gitu ya. Karena kalau citra tempat penyisipan itu tidak kita apa-apain kecuali yang tadi ya, kita lakukan proses PBC ke CGC gitu ya. Nah, tapi kalau untuk konjugasi ini kita yang kita ubah-ubah ini adalah pesannya nanti. Oke, nah jadi tadi itu kita baru mempelajari atau mengenalkan istilah-istilah yang akan kita pakai di algoritma BPCS gitu ya. Jadi tadi ini baru ini ya istilah-istilahnya ada ini, cara mendapatkannya gimana gitu ya. Nah, jadi metode BPCS algoritmanya seperti ini. Jadi pertama tadi kan asumsikan citra itu berukuran kelipatan 8. Kenapa kelipatan 8? Karena supaya bisa diubah atau dipartisi menjadi blok-blok yang ukurannya 8 kali 8 gitu ya. Nah, kalau misalkan bukan kelipatan 8, kita tambahkan aja piksel-piksel semu. Jadi piksel-piksel paddingnya gitu ya, penambahannya sehingga ukurannya bisa kelipatan 8 gitu. Jadi bisa dipartisi jadi ukuran 8 kali 8. Oke, kemudian setelah diasumsikan seperti ini, kita lakukan partisi. Jadi bagi cover image menjadi blok-blok yang ukurannya 8 kali 8 pixel. Oke, setelah dipartisi seperti ini, nah kita kan mendapatkan blok-blok yang kecil-kecil tadi ya, ukurannya 8 kali 8 ada banyak gitu ya. Dan setiap bloknya itu diubah menjadi diambil bit plane-nya gitu. Diambil bit plane-nya. Jadi setiap satu blok itu kan ada 8 bit plane. Nah, jadi kita punya
8 bit plane yang kita ambil secara langsung. Itu disebutnya sistem PBC atau pure binary coding ya. Jadi ya secara asli atau secara alami ya diambil secara langsung dari gambar aslinya gitu. Oke, dan sebelum dijadikan tempat penyisipan itu perlu kita ubah dulu. Jadi mengubah sistem PBC menjadi sistem CGC. Ini untuk membuatnya jadi lebih rumit gitu ya. Supaya tidak secara langsung di CCP pesan. Jadi diubah dulu ke sini. Nah, sekarang setelah diubah ke CGC, kita akan menentukan setiap bit plane-nya. Ini bit plane yang sudah diubah ke CGC ya. Apakah dia merupakan informative region atau noise-like region dengan menggunakan nilai ambang batas alpha 0. Jadi dari awal tuh kita udah menentukan alpha 0-nya mau berapa itu yang kita pakai. Nah, misalkan yang dipakainya adalah 0,3. Nah, jadi di setiap bit plane tadi yang sudah diubah ke CGC ini kan kita hitung nilai kompleksitasnya setiap bit plane-nya. Nah, kalau misalkan nilai bit plane-nya itu lebih besar atau sama dengan ambang batas, maka akan disebutnya ini, noise-like region. Jadi itu akan kita jadikan tempat penyisipan pesan. Atau belum ini sih ya, maksudnya ya benar ya, jadi tempat penyimpan pesan. Tapi nanti pesannya akan kita manipulasi lagi nanti pesannya apa. Nah, terus okay. Nah, tapi kalau misalkan dia termasuk yang informative region, artinya yang nilai kompleksitasnya itu kurang dari ini, maka tidak dapat digunakan untuk menyisipkan pesan gitu ya. Jadi nggak bisa dipakai jadi tempat penyisipan. Oke, nah itu tadi kita baru mempersiapkan tempat untuk menyisipkan pesannya. Nah, sekarang kita mau mempersiapkan pesan yang mau disisipkan ya. Jadi ada dua sisi ya, kita menyiapkan tempat yang mau disisipkan dan mempersiapkan sesuatu yang mau disisipkan ke sana atau ya pesannya itu gitu ya. Jadi pesannya ini juga dipersiapkan. Caranya seperti ini. Pesannya itu tentunya diubah ke biner dulu gitu ya. Misalkan dari karakter simbol tertentu diubah ke biner, kemudian dibagi menjadi segmen-segmen berukuran 64 bit yang penulisannya dituliskan secara sekuensial ya, secara berurutan. Jadi misalkan panjang gitu ya teksnya, binernya panjang, ya dia dibuat ke dalam matriks berukuran 64 bit. Jadi ukurannya 8x8. Ya pada akhirnya itu sama dengan ukuran dari bit plane-nya ya, 8x8 juga. Oke, dan ini tadi bagi pesannya sudah ya. Nah, sekarang blok pesannya itu dihitung juga kompleksitasnya. Nah, jadi dia blok pesan S gitu ya, itu dihitung juga kompleksitasnya. Dengan cara yang sama ya, dengan cara yang citra biner tadi. Oke. Dan kalau misalkan ini ya, jika blok pesan S itu ternyata tidak lebih kompleks dibandingkan dengan nilai ambang batas alpha 0. Ini kan dengan nilai alpha 0 yang tadi, yang sama kita pakai di sini. Maka kita akan lakukan konjugasinya terhadap S itu tadi, supaya dia kompleks. Intinya pesan yang mau dimasukkan ke sini, ke bit plane, itu adalah pesan yang harus kompleks. Gitu. Pesan yang kompleks. Artinya pesan yang kompleks itu ini dia lebih apa ini ya, lebih tinggi, lebih besar dari ambang batasnya ya, dari alpha 0. Tapi kalau misalkan dia sudah kompleks nggak perlu dilakukan konjugasi. Jadi tujuannya konjugasi ini kan supaya dia menjadi lebih kompleks. Nah, setelah dilakukan konjugasi ya pada yang kompleks itu baru dia bisa disisipkan. Jadi mungkin penyisipannya itu mulai dari ini ya, mulai dari secara berurutan dari bit plane yang indeks dari paling kiri gitu ya. Tapi mana yang termasuk ini ya, termasuk apa namanya, kompleks, termasuk noise like region gitu. Nah, sisipkannya itu sebenarnya tinggal disubstitusi aja. Jadi yang disubstitusi itu adalah bit plane yang kompleks tadi, yang noise like tadi, tinggal disubstitusi dengan pesan yang memang sudah dikatakan kompleks, tinggal diganti saja. Nah, tapi kan di sini kita jadi perlu tahu kan
mana blok pesan yang dilakukan konjugasi, mana yang tidak. Nah, berarti dibutuhkanlah informasi tentang pemetaan konjugasinya. Artinya ini untuk menentukan blok-blok mana yang dilakukan konjugasi ya dalam pesannya gitu. Oke, ini berarti jadi hal yang harus diketahui oleh orang yang ingin mengekstraksi pesannya. Jadi ya semacam ini ya, semacam stego key-nya lah gitu ya, untuk bisa mengekstraksinya kembali. Nah, kemudian di sini sisipkan juga pemetaan konjugasi yang dibuat. Oke, ya. Jadi selain ini, tapi ini bisa juga sih ya, dia menyisipkan pemetaan konjugasinya itu ke dalam ini ya, ke dalam apa? Ke dalam cover objeknya juga gitu ya. Tapi kalau seperti itu, kalian harus ini, harus tahu tempat untuk menyisipkan pemetaan konjugasinya itu ada di bitplane yang mana, ada di pixel yang mana gitu. Tapi kalau mau ini dijadikan semacam stego key ya bisa juga sih. Jadi nggak perlu dimasukkan ke sininya juga. Oke, nah setelah tadi disisipkan, itu kan menjadi stego image dari sistem CGC ya berarti ya. Nah itu dikembalikan lagi ke PBC. Setelah dikembalikan lagi ke PBC, itu kalau kita bitplane-bitplane-nya itu kita gabungkan kembali, nah itu akan menjadi gambar yang masih mirip dengan gambar aslinya tadi gitu ya. Karena kita menyisipkannya di bitplane yang kompleks. Jadi harapannya sih tidak kelihatan bahwa ada terjadi perubahan di sana. Oke, ya, seperti itu. Terus ini proses ekstraksinya. Dengan cara yang sebaliknya sih ya, sama saja ya. Jadi dibagi 8x8, terus dari PBC juga ke CGC gitu ya. Terus hitung yang kompleksitasnya di atas ambang batas gitu ya. Terus kalian baca tabel konjugasinya. Kalau misalkan di sana ternyata telah dilakukan konjugasi, berarti dilakukan konjugasi dulu, baru di ekstrak di ini ya, di apa? Di decoding nanti ya, dikembalikan ke karakter aslinya gitu. Ya, seperti ini contoh-contohnya. Oke. Sebentar, ini pada bitplane 0 perubahan warna. Oke, oh ya ini contoh ya. Contoh nih misalkan ya. Jadi dari satu blok itu kita ingin mengecek bitplane 0, ternyata perubahan warna yang terjadi itu ada 47 kali. Jumlah maksimum warna perubahan warna pada citra biner 8x8 adalah 112. Ini dengan rumus yang tadi ya. Berarti N-nya 112, berarti nilai kompleksitas bitplane 0 adalah 0,42. Nah, ini contoh ya. Contoh misalkan ada suatu bitplane yang nilai kompleksitasnya 0,42. Terus kalau menggunakan ambang batas alpha 0 0,3, maka si bitplane tadi kan lebih besar tuh. Nah, karena lebih besar dari ambang batas, jadi dia dikategorikan sebagai noise-like region. Jadi bisa dipakai untuk tempat penyisipan pesan gitu ya. Nah, sekarang pesannya apa? Misalkan pesannya seperti ini. Ya, diubah ke biner seperti ini. Di sini pesannya dipartisi ke dalam ukuran 64 bit. Kenapa dibaginya ke 64 bit atau 64 karakter? Karena satu bitplane itu kan 8x8 ya. Jadi kan ya ada 64 yang bisa disubstitusi ke sini. Oke, jadi ini karena pesannya ada 128 bit ya, kita bagi dua aja, jadi 64-64 gitu. Sehingga pesannya di sini ada blok S0 dan blok S1. Oke, dan blok S0 ini, kalau kita susun ke dalam bentuk matriks 8x8 ya, seperti ini, terus kita hitung juga kompleksitasnya, akhirnya ini seperti citra biner juga gitu ya. Ternyata dia punya nilai kompleksitas pesannya seperti ini. Jadi untuk yang M atau blok pertama tadi, MS0, itu misalkan nilai kompleksitasnya 0,48. Ini sudah lebih besar dari ambang batas alpha 0, yaitu yang 0,3 tadi ya.
Nah, jadi karena pesannya sudah kompleks, kita nggak perlu melakukan konjugasi. Jadi cukup substitusi aja ini, blok pesan ini, kita gantikan ke bit plane 0. Misalkan bit plane 0-nya yang ini ya, yang ini. Yaudah, berarti kita timpa saja gitu ya. Jadi yang ini langsung kita gantikan ke sini, kita substitusi aja. Jadi yang warna putih di sini kita gantikan dengan warna hitam di sini. Terus sebelahnya, warna hitam di sini kita ganti dengan warna hitam di sini. Dan seterusnya sampai 64 kotak kecil-kecil ini. Gitu. Nah, begitu ya, itu dia prosesnya memang per bit plane seperti itu. Jadi bit plane 0. Nah selanjutnya kita, karena bit plane 0 sudah, kita akan berpindah ke bit plane 1. Ya, bit plane 1 ini kira-kira ini enggak bisa jadi tempat penyisipan pesan atau tidak. Oke, ternyata di sini enggak dihitung ya. Dia hanya tahu bit plane 0-nya saja. Oke. Misalkan bit plane 1 bisa gitu ya, bisa dijadikan tempat penyisipan. Maka pesan yang selanjutnya yaitu MS1 ini kita cek dulu kompleksitasnya berapa. Ternyata di sini kompleksitasnya adalah 0,29. Dia masih belum kompleks karena batasnya itu 0,3. Nah, berarti kita lakukan konjugasi. Caranya ya seperti yang tadi ya. Konjugasi itu yang ini tadi nih, yang gambarnya kompleks nih. Yang P bintang ini ya. Caranya itu dengan mengekskorkan gambar aslinya atau pesan aslinya tadi itu dengan WC. WC itu yang seperti ini. Yang citranya yang di sini putih hitam seterusnya gitu ya. Nah, itu akan jadi pesan yang sudah dibuat jadi kompleks. Nah, jadi yang 0,29 akan menjadi 0,71. Nah, maka ini akan digantikan atau disubstitusi ke bit plane 1 gitu ya. Andaikan bit plane 1-nya itu juga ini ya. Dia layak untuk menjadi tempat penyisipan pesan gitu. Oke ya, seperti itu. Dan itu dilakukan seterusnya sampai pesannya selesai dimasukkan semua. Gitu. Oke, dan itulah akhir dari proses penyisipan pesan dengan metode BPCS. Lumayan panjang ya. Oke, ini tadi, mana tadi ya? Ini sejarahnya. Oke, nah ini yang, ini red semua ya. Jadi ini di layer warna yang merah saja, tapi ini bit plane ketiga ya nih, 3, 4, 5. Oh ini PBC-nya, ini CGC. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Pembahasannya sangat panjang ya ini tadi. Nah ya, nanti silakan kalian bisa ini ya, bisa belajar lagi untuk yang proses ini. Intinya di BPCS ini ada dua hal yang dipersiapkan gitu ya. Misalkan ini gambar aslinya, terus kan dibagi-bagi ke dalam blok-blok yang ukuran 8x8. Jadi ini nih ukurannya 8x8. Nah, dari 8x8 ini, 8x8 ini, itu kan dia punya satu piksel lah di sini ya. Nah, atau dari sini itu langsung bisa kita pecah menjadi 8 ini, 8 bit plane. 8 ya. Nah, ini kan nanti kita pecah jadi 8 8 lapis gitu ya. Aduh, saya gambarnya susah lagi. Intinya ada 8 bit plane lah gitu ya. Tadi gambarnya sih ada di slide ya tadi ya. Nah, terus gini aja. Ya, ini dipartisi menjadi 8. 8 bit plane. Jadi ada 8 seperti inilah gitu ya. Nah, gitu. Oke. Kita beri namanya ini bit plane 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari masing-masing ini kan masih sistem PBC. Berarti nanti diubah ubah ke CGC tadi ya. Ubah ke CGC ya, dia nanti
masih sama ya, berarti kan ini tetap ada 8 bit plane gitu kan, tapi dia berubahnya ke CGC sistemnya. Nah, ya ini seperti inilah ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terus dari sini, dari masing-masing ini nanti hitung ini alfa atau kompleksitasnya gitu ya. Kompleksitasnya. Terus bandingkan dengan alfa 0. Itu ambang batasnya tadi, threshold-nya. Nah, ternyata nanti bisa aja. Yang jadi tempat penyisipan itu nggak semua dari 8 ini, tapi yang termasuk noise-like region aja. Misalkan yang termasuk noise-like region itu yang 7, 6, 4, sama 3 gitu. Kan bisa aja yang 5-nya itu tidak termasuk gitu ya. Jadi kalau yang tidak termasuk itu ya tidak kita pakai jadi tempat penyisipan gitu ya, misalkan gitu ya. Jadi bisa aja seperti ini nanti. Nah, jadi hanya ini. Oke, misalkan gitu ya. Terus setelah kalian sudah tahu mana yang bisa dipakai untuk tempat penyisipan, kalian baru mempersiapkan pesannya. Jadi misalkan di sini ada pesan nih. Pesannya dalam ini ya, alfabet biasanya ya. A, I, U, E, O, dan seterusnya lah gitu ya. Terus kalian ubah ke biner, misalkan jadi biner apa gitu ya. Iya, seperti itulah misalkan ya. Terus ini, kalian ubah ke dalam ukuran 8x8. Tentunya nanti akan ada bisa lebih dari satu ya. Ini nanti kan tinggal ditempatkan di sini kan, 1001, 101, dan seterusnya gitu ya. Seterusnya. Ini nanti disebutnya pesan S0 gitu. S0, S1, seterusnya mungkin ada S2, S3, seterusnya gitu ya. Nah, dari sini nanti akan kalian hitung juga. Hitung kompleksitasnya, alfa ya, kompleksitasnya. Nah, di sini jika alfanya itu sudah lebih besar dari alfa 0, S0-nya ini langsung disisipkan ke tempat yang bisa disisipkan tadi, yaitu di yang ketiga ya, bit plane 3 contohnya. Tapi kalau misalkan ini, kalau misalkan jika alfanya itu kurang dari alfa 0, berarti S-nya itu dilakukan konjugasi sehingga mungkin hasilnya akan menjadi S0 aksen gitu ya. Nah, setelah diubah ke konjugasinya, ini baru nanti yang bisa disisipkan ke bit plane yang selanjutnya gitu ya. Ini kalau misalkan S0 tadi udah ke sini, berarti misalkan ini S1 misalkan ya, S1. Berarti S1 ini nanti bisa disisipkan ke yang selanjutnya, yaitu ke sini gitu. Oke, dan seterusnya ya untuk pesan yang selanjutnya gitu. Nah, gitu ya. Ini proses penyisipannya seperti itu. Untuk ekstraksinya nanti, oh ya, sebentar. Tadi kan sudah disisipkan ya. Setelah disisipkan, dikembalikan lagi ke PBC. Sistem PBC. Ubah ke sistem PBC gitu. Nah, terus baru dikembalikan ke citra aslinya. Ya, seperti itu. Oke, ya itu berkaitan dengan BPJS. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Atau sudah cukup jelas? Oh ya, nanti ya ujiannya nggak apa-apa ya, lewat jam. Yang semester kemarin aja itu kuisnya mulai jam 11 malam itu. Tapi ya nanti kita nggak sampai tengah malam. Oke ya, itu yang metode BPJS. Nah, ini selanjutnya ada digital watermarking. Tapi ini saya nggak bahas detail. Ini sebenarnya sama seperti ini juga ya. Sama seperti apa? Steganografi. Tapi di sini kepentingannya itu bukan menyisipkan pesannya. Jadi yang penting itu bukan pesannya. Tapi yang penting itu adalah objek yang jadi tempat penyisipannya itu. Kalau digital watermarking ini kan untuk ini kan memberikan identitas pada suatu karya gitu atau suatu objek, misalkan dalam hal ini adalah objek gambar gitu ya. Jadi yang bisa digunakan untuk mengetahui identitas pemilik dari gambar tersebut gitu ya.
Nah, jadi yang penting di sini bukan pesan yang disisipkan, tapi adalah objek yang jadi tempat penyisipannya itu. Nah, ini berkaitan dengan hak cipta dan lainnya. Oke, terus apakah ada perubahan atau tidak gitu ya. Tapi di sini prosesnya dia tidak menggunakan LSB yang biasa, tapi dia pakai ini, diubah ke domain frekuensi. Oke, tapi ini nggak sempat ya nanti ya. Oke, mungkin ini nanti istilah-istilahnya kalian baca saja ya, ini banyak teorinya sih. Jadi watermarking itu ada prosesnya seperti ini, mana tadi ya? Ada dua jenis yaitu yang fragile sama yang robust. Oke, fragile ini dia untuk ini ya. Apa namanya? Watermarking cipta. Oke. Sebenarnya hanya beda kepentingan sih. Jadi kalau yang di watermark yang robust itu dia kokoh terhadap manipulasi gitu ya. Kompresi, cropping, editing dan lainnya. Tujuannya untuk perlindungan hak kepemilikan. Oke, tapi di sini fragile ini bukan untuk kepemilikan, tapi sebenarnya untuk ketahanan ya sebenarnya. Jadi apakah sudah dimanipulasi atau tidak? Tapi sebenarnya sama-sama saja ya. Oke lah, nanti kalian bisa baca lebih lanjut lah ya untuk ini. Ini di sini ada kok teorinya. Robust itu yang gimana itu? Oke, seperti itu ya. Ya mungkin supaya tidak kemalaman ini kalian baca lebih lanjut. Oke. Berarti selanjutnya kita persiapkan untuk ini ya, untuk kuisnya ya. Oke, mungkin kalian bisa lakukan presensi dulu sebelum mulai kuis sambil menyiapkan. Ini mungkin mau ke ini dulu istirahat sebentar, silakan. Untuk kode presensinya itu ini aja, steganography BPCS. Nah, itu saya ketik di chat ya. Oke. Ini yang hadir ada berapa orang ini? Ada 43 ya. Ada 7 yang tidak hadir ya. Tapi sudah diinfokan ya, ada kuis ya. Saya juga menginfokan di ini di classroom. Oke, mungkin kuisnya kita mulai 5 menit lagi mungkin ya. Oke, mungkin bisa. Itu BPCS, bukan BPJS ya. Ya, BPCS. Kadang ada yang ini ya, apa, ngebaca.